Dalam rangka meramaikan Open Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Kalimantan Timur tahun 2019, Persatuan Komunitas Insan Bola Voli Seluruh Indonesia juga menggelar Ajang Gala Tua Kalimantan Timur U40 Volleyball tahun 2019 di Gor Segiri Samarinda. Open Turnamen Gala Tua Bola Voli U40 tahun 2019 ini digelar 2 hari yang dimulai dari tanggal 13 hingga 14 September 2019 dan diikuti peserta sebanyak 14 tim putra dan 8 tim untuk putri. Dari sejumlah peserta yang ikut, selain dari peserta tuan rumah Kalimantan Timur, juga hadir peserta dari luar Kalimantan Timur. Di antaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Banjarmasin. Melalui gelar Open Turnamen Gala Tua Bola Voli U40 di Kalimantan Timur tahun 2019, bertujuan untuk meningkatkan silaturahim di antara para insan atlet bola voli seluruh Indonesia dengan moto jalin silaturahim dan junjung tinggi sportivitas. Ketua Panitia Open Turnamen Bola Voli Gala Tua U40 Kalimantan Timur tahun 2019, Dodi Mujiarto, kepada wartawan dikatakannya bahwa ajang tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan Open Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Kalimantan Timur. Kita ini gabung dengan kejuaraan Piala Gubernur. Jadi pada prinsipnya kita bersinergi dengan Dispora Kalimantan Timur. Di tanggal 13-14, fokus kita adalah di Gala Tua Nasional U40. Untuk total pertandingan hari ini adalah diselesaikan atau bawa penyisian. Putra ada 14 tim, putrinya ada 8 tim. Tetapi ini memang banyak yang dari luar Kalimantan Timur, yang dari Sulawesi Utara, Jatim, ada yang dari Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Besok sudah memasuki babak perempat final dan final ya. Jadi hari ini mulai pagi tadi sebenarnya sudah kita gelar. Kita habiskan babak penyisian, harapannya malam ini sudah selesai, besok kita lanjut dengan babak final. Sementara itu, dari Ketua Gala Tua Bola Voli Kalimantan Timur, Deslan Nispayani mengatakan bahwa pelaksanaan Open Turnamen Gala Tua Bola Voli U40 adalah ajang silaturahim dan sekaligus sebagai pembinaan terhadap atlet bola voli yang masih muda. Turnamen ini tentunya utama silaturahmi tetap antara teman-teman pemain terbaik pada zamannya. Di antara mereka ini ada pemain-pemain Rapon, pemain-pemain nasional, dan sebagainya. Yang kedua, dengan kita berolahraga tentunya kan kesehatan kita terjaga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, turnamen seperti ini jangan di kami saja. Kami memohon kepada teman-teman di kabupaten kota maupun di provinsi lain, ayo silakan adakan seperti ini, tapi dengan satu syarat, kalau bisa turnamen ini diselang-selangi dengan pembinaan, artinya karena open juga ada, yang open juga ada, open yang juga orang muda, regenerasi kita, sampai kami juga. Dari Gor Segiri Kota Samarinda, pembukaan turnamen Gala Tua Bola Voli U40 tahun 2019 di Kalimantan Timur, GATV Kaltim, Nadia Akbar, mengabarkan.